Aksi penolakan terhadap etnis Rohingya terus terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh. Keucik di Kecamatan Batei dan Muara Tiga bersama Panglima Laut Pidie, Hasan Basri telah berdelegasi dengan PJ Bupati Pidie, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI, di Pendopo Bupati beberapa hari lalu. Kedatangan aparatur Gampong itu, guna membahas masalah Rohingya yang telah menodai Pidie sebagai kota santri. Ia menyebutkan, warga yang datang ke pendopo adalah Keucik, Panglima Laut, tokoh pemuda. Masyarakat tetap intens melaporkan terhadap perkembangan Rohingya yang ditampung di Lawaung dan Kecamatan Batei. Dikatakan, sebenarnya keberadaan Rohingya secara terbuka telah disampaikannya melalui siaran televisi, agar Rohingya direlokasi ke tempat lain. Sehingga setelah seminggu tidak ada kepastian terhadap pengungsi Rohingya, maka Pemkab akan serahkan Rohingya kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat aktif berkomunikasi terhadap Rohingya. Menurutnya, sebenarnya warga telah menyampaikan menolak menampung Rohingya. Masyarakat meminta Rohingya harus dipindahkan dari Pidie. Sebab, keberadaan Rohingya sangat merugikan warga. Perilaku Rohingya cenderung mencuri kelapa dan melepaskan ternak yang dikandang. Rohingya akan berbahaya lagi jika lama tinggal di Pidie, di samping Rohingya membuang air besar, bab, sembarangan ditambak warga. Kata Wahyudi, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, yang kini berusaha mencari lahan untuk merelokasi Rohingya. Dalam mencari lahan untuk Rohingya, butuh bantuan pemerintah Provinsi Aceh untuk lahan yang sesuai. Ternyata ada lahan di dua kabupaten sebagai relokasi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.